ipar itu tidak mahram. Ipar itu tidak mahram. Makanya ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hamu tentang ipar, Nabi katakan alhamul maut. Alhamu itu maut. Yang namanya ipar itu adalah mati. Maut. Apa maknanya? tak boleh dekat-dekat sebab bawa maut kita dibuatnya. Jadi bisa dibikin maut. Oleh sebab itu maka jangan dekat-dekat. Maka mempercayakan, mempercayakan adik perempuan kita kepada suami kita maut ujungnya. Iya <laughs> ma, kan ini masalahnya sering orang lalai di sini. Kan sama abang iparnya, tidak akan diapa-apain. Ya Allah ya Rabbi. Ah, kan itu bahasa yang sering dibangun, iman dibangun. Justru abang iparlah yang kadang <laughs> lebih bahaya. Ada ipar aja bahaya, apalagi abang <laughs> abang ipar dan kisah-kisah dan masalah ini kalau sangat banyak kalau di, dibukukan kalau di, dibukukan terlalu banyak betul kan Nabi Sosok alhamu al maut ya alhamu al maut bisa menyebabkan kematian apa sebab karena orang yang sudah menikah lalu berzina kan dirajam sampai maut sampai mati atau memang bahayanya itu mematikan bahayanya mematikan sebab orang tak curiga Orang tidak curiga, beda kalau perempuan laki-laki lain masuk ke rumah. Orang curiga, tapi kalau ipar masuk, orang kadang-kadang tidak, tidak curiga. Kan ipar dia, karena ada, ada ada saudari perempuannya di rumah itu. Oleh sebab itu, kalau muslimin atau muslimah maka dilarang. Dan juga tidak dianggap mah mahram, sehingga tidak boleh berkhaluat dengannya dan musafir dengannya.